GGTV. Jadi hari ini kita sudah sampai di kawasan kolam renang Cigirang. Jadi ini adalah salah satu tempat wisata yang berada di kawasan Desa Cilangkap, Buah Dua, Sumedang, Jawa Barat. Kita bisa lihat-lihat di sini pemandangannya sangat indah banget. Dan salah satu keistimewaan tempat ini adalah airnya itu bukan air-air sembarangan guys, tapi air dari mata air di kaki gunung Tampomas. Jadi ayo kita coba kesegarannya. Wuih. Guys, tempat ini rekomendasi banget buat kalian yang ingin melepas penat barang sehari dua hari doang ya. Dari pusat kota itu cuma 1 jam deh kira-kira naik motor. Dan aksesnya tidak terlalu rumit, kalian bisa cari aja di maps, oke? Okay? Untuk masuk ke objek wisata mata air Cigirang, Anda hanya cukup merogoh kocek sebesar Rp18.000. Itu udah termasuk 2 orang dan 1 motor. Untuk parkir motor cuma Rp2.000. Dan berarti untuk orang-orangnya cuma Rp16.000 berdua, yaitu Rp8.000-an berarti guys. Itu sangat terjangkau ya untuk tempat yang worth it kayak gini. Weekend sekarang hari sekolah kita weekend. Mirsa, jadi inilah kolam renangnya. Alhamdulillah pagi ini karena hari Rabu ya, weekday, jadi tidak terlalu banyak orang. Bahkan gak ada orang lain selain kita guys. Tuh, jadi kita bisa leluasa di sini berenang. Yeay. Iya. Guys, ini rekomendasi banget buat kalian yang suka berenang karena airnya tuh murni dari mata air dan tanpa kaforit. Jadi sangat aman untuk tubuh dan kulit Anda. Guys, jadi abis dari sini kita akan caw ke Buah Dua. Di sana ada makanan yang sangat terkenal, yaitu seblak bacil. Kita coba ya, seperti apakah seblak bacil? Kuy. Guys, seblak ini enak banget dan ini unik karena berada di pedalaman sebuah desa di Sumedang. Dan juga ini seblak pertama yang gua makan yang ada timun, terus ada tomat, dan ada kacang kedelai guys. Guys, jadi ini cilok bacil yang gua penasaran banget dari tadi. Ternyata dalamnya tuh bisa bermacam-macam. Ada sosis, ada ayam, dan berbagai hal. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak loh, pakai timun juga. Oke,
Okay guys, now we have to try this cilok. Okay guys, I think that's all from me. Thank you so much for watching and see you on the next video. Bye bye.